at balagto. Kamu tahu bahwa setiap Muslim adalah saudara bagi orang Muslim yang lain. Dan semua kaum Muslimin adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali yang telah diberikan kepadanya dengan senang hati. Karena itu janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Itu peringatan Rasulullah. Islam sama Islam bersaudara. Ani berpecah balai tak pulang, berkelahi tak pulang, berbunuh-bunuhan tak pulang. Apa namanya ni? Dan merampas tanah orang tak macam-macam saja. Ini Rasulullah mengingatkan. Kita pun sekarang, kata Dr. Muhammad Ramadan, kita pun sekarang menjawab demi Allah, engkau ya Rasulullah telah menyampaikannya wahai Rasulullah. Barangkali kita sekarang ini, kata Dr. Muhammad Ramadan, lebih patut untuk memberikan jawatan, untuk lebih patut memberikan jawapan kepada Rasulullah. Ya Allah, baginda telah menyampaikannya, kendatipun kami belum sepenuhnya melaksanakan tanggungjawab tersebut. Itu tema yang pertama. Tema yang kedua, dari khutbah baginda, bukan sekedar tausiah, tetapi qarar, keputusan yang diumumkan kepada semua orang, kepada mereka yang hadir di sekitarnya, dan juga kepada umat-umat yang akan datang sesudahnya. Qarar itu, keputusan itu, ala inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudhu'un wa dima'ul jahiliyah maudhu'atun wa ribal jahiliyah maudhu'. Sesungguhnya segala macam riba tidak boleh berlaku lagi. Tindakan menuntut belas atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku di masa jahiliyah juga tidak boleh berlaku lagi. Riba jahiliyah tidak boleh berlaku lagi. Ini masalah riba. Tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Kata Dr. Muhammad Al-Butiatu, apa makna yang terkandung di dalam keputusan qarar ini? Ia menegaskan bahwa segala hal yang pernah dibanggakan dan dipraktikkan di zaman jahiliyah, di antaranya seperti tradisi fanatik kekabilahan, perbezaan-perbezaan yang didasarkan kepada bahasa, keturunan, ras atau perhambaan seseorang terhadap sesamanya dengan berbagai belenggu kezaliman dan pemerasan, yakni riba, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada hari ini, praktik-praktik jahiliyah itu merupakan barang busuk yang telah ditanam oleh syariat Allah ke dalam perut bumi. Praktik-praktik jahiliyah itu dalam kehidupan seorang Muslim pada hari ini letaknya berada di bawah telapak kaki. Ia adalah najis yang mesti dibersihkan dan kezaliman yang mesti dilenyapkan. Siapakah garangan
yang ingin menggali dan mengeluarkan lagi barang busuk itu. Adakah orang berakal sihat yang masih ingin memulang sampah busuk itu lagi? Orang pembangkang macam apakah yang sengaja menggunakan rantai yang baru saja dihancurkan oleh Islam? Najis-najis dari tradisi jahiliyah, menurut Dr. Al-Buti, telah disingkirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari titik tolak kemanusiaan serta kemajuan pemikiran dan peradabannya. Tradisi-tradisi jahiliyah itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai barang busuk yang mesti ditanam di bawah telapak kaki. Penegasan ini untuk membuktikan kepada dunia dan semua generasi umat manusia bahawa siapa saja yang mengklaim kemajuan pemikiran sementara dia sendiri sengaja membangkitkan kembali barang busuk yang sudah lama dikuburkan itu, maka sebenarnya dia adalah orang yang kembali dan mundur ke belakang, memasuki gua-gua sejarah lama yang sangat gelap, kendatipun dia merasa melakukan modernisasi dan pembangunan peradaban. Kita pindah kepada tema yang ketiga. Menurut Dr. Muhammad Al-Buti ini, tema ketiga katanya dari khutbah baginda Rasulullah menyatakan tentang keserasian zaman dengan mana-mana bulan yang disebutkan. Setelah sekian lama dipermainkan oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah dan di permulaan Islam, orang-orang Arab di masa jahiliyah dahulu, seperti dikatakan oleh Mujahid dan lainnya, melakukan ibadat haji mereka selama 2 tahun di bulan tertentu. Kadang-kadang mereka melakukan ibadat haji di bulan Zulhijjah selama 2 tahun. Dan kadang-kadang mereka melakukan ibadat haji di bulan Muharram untuk masa 2 tahun dan seterusnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat haji tahun ini, tahun Hajatul Wada, bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa zaman telah berputar seperti keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Yakni, janganlah kamu mempermainkan bulan-bulan itu dengan mendahulukan atau mengakhirkannya. Setelah hari ini, tidak dibenarkan melakukan ibadat haji kecuali pada bulan yang telah ditetapkan namanya Zulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.